Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini dari Malu Apa Bosku, sekarang tular memalukan negara. Berita sepenuhnya. Ungkapan memalukan negara dilihat sedang sohor kini di laman Twitter dengan lebih 12,400 kicauan setakat jam 2.30 petang ini. Ini susulan keputusan Mahkamah Rayuan pagi tadi yang mengekalkan sabitan dan hukuman terhadap Datuk Seri Najib Razak yang didapati bersalah atas 7 pertuduhan membabitkan penyelewengan dana RM42 juta milik syarikat SRC International Sdn. Berhad. Panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan yang dipengerusikan Hakim Datuk Abdul Karim Abdul Jalil antara lain menyifatkan tindakan Najib sebagai memalukan Malaysia. Ini bukan bagi kepentingan nasional sebagaimana yang dituntut oleh perayu untuk SRC, ini adalah memalukan negara, tegasnya. Beliau bersama-sama Hakim Datuk Has Zanat Mihat dan Datuk Wazir Alam Maidin Merah turut berpendapat Najib mempunyai kepentingan pribadi meluluskan RM4 bilion kepada SRC International Sdn. Berhad. Panel Hakim sebulat suara berkata demikian selepas Najib yang juga wakil rakyat BN Parlimen pekan itu dalam pembelaannya berkata tindakannya adalah bagi kepentingan nasional. Ekoran itu frasa national embarrassment atau memalukan negara tular dalam kalangan pengguna Twitter. Bahkan keputusan Mahkamah Rayuan hari ini turut menarik kreativiti aktivis Fahmi Reza dengan lakaran terbarunya dengan caption "Still guilty of corruption, masih bersalah kerana rasuah." Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.